البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان احد يقول بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida la nabiy ba'da ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya dari kitab syarah masail al jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalal al Fauzan wa faqahullah sekarang kita berada pada permasalahan yang ke-98 yaitu termasuk perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah mereka berbangga-bangga terhadap perkara-perkara yang mereka bikin atau perkara-perkara yang mereka buat, berbangga-bangga dalam keadaan meremehkan orang-orang yang di bawahnya. Jadi misalkan mereka membuat suatu perkara atau misalkan membuat sebuah naam barakallahu fikum naam e, sebuah perbuatan, misalnya mereka bangga dengan perbuatan tersebut dan meremehkan orang yang di bawahnya. Naam barakallahu fikum misalkan mereka berhasil dalam pertanian misalkan akhirnya mereka meremehkan orang-orang yang tidak berhasil atau mereka berhasil dalam masalah nah barakallahu fikum enam masalah apa masalah pembikinan pintu atau pembikinan kayu dalam artian membikin apa pintu atau kursi dan semisalnya mereka bangga dengan perbuatan tersebut nah barakallahu fikum di atas orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang mungkin terkalahkan dengan perbuatan mereka itu termasuk perilaku jahiliyah jadi tidak bersyukur justru malah meremehkan orang-orang yang bawahnya. Nah, kita lihat di sini. Allah Al Imam Al Mujaddid Al Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al Najdi Al Tamimi rahmatullah alaih. Al Masalah tu Watisun permasalahan yang ke sembilan puluh delapan. Al Iftikharu bis Sana'i kafi Ali Ahli Narihlatain Al Ahli Al Harf. Permasalahan yang ke sembilan puluh delapan adalah Al Iftikhar bis Sana'i yaitu sikap berbangga-bangga dengan perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku nam yang mereka bikin atau yang mereka buat. Seperti perbuatan ahlu rihlatain. Itu orang yang na'am barakallahu fikum suka rehlah berdagang. Na'am barakallahu fikum yaitu rehlah pergi di waktu musim. Na'am barakallahu fikum na'am eh, musim apa? Musim panas eh, atau musim dingin. Na'am barakallahu fikum tetap pergi dan berdagang. Jadi mereka bangga dengan perbuatan tersebut. Eh, di atas apa? Di atas al-harf di atas orang-orang para petani maksudnya mereka lebih bangga nah dengan perbuatan mereka para pedagang atau istilahnya para pedagang besar kemudian nam sombong dengan perbuatan mereka atau istilahnya kekayaan mereka daripada apa atau di hadapan atau di atas orang-orang yang rendahan seperti para petani dan nah, misalnya nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh <tuh>. Saleh Fauzan wa faqahullah ahlu itu maksudnya adalah orang yang rihlah di waktu nah musim dingin dan juga orang yang rihlah pergi di waktu musim panas demi mencari apa nam harta dan juga perdagangan dan yang semisalnya. Kalau Syekh Fauzan al yaitu berbangga bangga dengan as perbuatan perbuatan yang dia bikin atau jiru nam tu adalah orang yaitu seorang pedagang yang tak hiru al hirafi yaitu pedagang bangga dengan perdagangannya. Nah barakallahu di dihadapan al hirafi dihadapan orang yang di bawahnya. Naam barakallahu fikum naam. Wa najjar, na dan juga di hadapan para tukang kayu. Wa haddad dan juga berbangga-bangga di hadapan apa? Naam para tukang besi, pandai besi. Wal muwaddafu yastakhiru bi wadhifatihi 'ala man min minal muwaddafin. Atau juga seorang pegawai, ya, seorang pegawai atau pekerja kantor misalkan, itu berbangga-bangga dengan pekerjaannya. Naam, di atas orang apa? Di atas orang yang di bawahnya dari kalangan para pekerja yang lainnya itu juga termasuk perilaku jahiliyah misalkan dia bekerja atau pekerja atau pegawai yang sukses hartanya melimpah misalkan dia berbangga-bangga dengan hartanya bahwasanya kami adalah orang yang sukses berhasil misalkan satu pekan bisa meraih satu miliar kalian orang-orang rendahan kalian orang-orang bawahan eh, satu pekan aja cuma dapat 100000 misalkan satu pekan cuma dapat 300000 misalkan mengedek seperti itu ya berbangga-bangga dengan keberhasilan yang dia raih dari perkara dunia itu termasuk perilaku jahiliyah wal Hendaknya dalam masalah dunia kita tidak melihat orang yang di atas kita, ikhwani fillah wa akhwati fillah. Jangan melihat orang yang di atas kita dalam masalah dunia. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Masih banyak orang-orang yang di bawah kita yang orang fuqara, orang-orang masakin yang butuh terhadap Nah, bantuan kita, uluran tangan kita para fikum sehingga kita terdorong untuk bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, muttafaqun alaihi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Artinya, lihatlah oleh kalian orang-orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia lihat orang yang di bawah kita Nah, dan jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian dalam masalah dunia, jangan melihat orang yang di atas kita. Tujuannya apa? ajdar. Yang seperti itu lebih pantas. Allah Ala nikmat alaikum. Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kalian. Apa maksudnya ikhwani wa akhwati fillah? Maksudnya dalam perkara dunia kalau kita melihat orang yang di atas kita, pasti kita tidak merasa puas dan tidak bersyukur. Karena kita merasa kurang terus gitu loh ya fikum. Jadi kita semakin merasa kurang, semakin kita ini orangnya fakir dan tidak kaya. Namun orang yang kaya itu orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. aslama Allah Sungguh telah beruntung orang yang berislam dan kemudian Allah telah berikan rezeki yang cukup dan dia merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian rezeki yang Allah telah berikan kepadanya. Allah musta'an. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita dalam masalah dunia agar kita apa? layak untuk bersyukur gitu ya ternyata kita nah, alhamdulillah kita setiap harinya masih bisa makan tiga kali sehari ternyata di bawah, -bawah di orang-orang yang di bawah kita masih ada juga yang sehari makannya cuma dua kali atau se sehari makan sekali oleh karena itu terdorong untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang dilimpahkan kepada kita dalam masalah dunia jangan sekali-kali melihat orang yang di atas kita namun dalam masalah ilmu masalah akhirat ikhwani wa Allah, lihatlah orang yang di atas kita karena kalau kita dalam masalah akhirat masalah ilmu kita melihat yang di bawah kita pasti kita sombong wah ternyata kami ini ternyata yang paling ya. paling pintar tahu, ternyata anak diam diam sudah bisa ngajar-ngajar dulu sudah bisa mengajar usul selasa ternyata yang di bawah kita masih belum bisa apa-apa nah akhirnya akhirnya apa akhirnya kita meremehkan orang di bawah kita coba kalau kita dalam masalah ilmu lihat yang di atas kita oh ternyata kita belum ada apa-apanya nah, ternyata walaupun kami bisa ngajar baru bisa ngajar dulu itu si fulana atau fulan sudah bisa ngajar misalkan mutamimah atau bisa sudah bisa ngajar nam barakallahu fiikum jurumiyah atau sudah bisa mengajar kita tauhid berarti kita terdorong untuk apa memiliki yang tinggi tersebut dalam masalah ilmu nam barakallahu fiikum ikhwani wa akhwati jami'an jadi perlu diperhatikan dalam masalah dunia jangan sekali-kali melihat orang yang di atas kita karena akan sebagai penghalang untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah dunia lihatlah orang-orang yang di bawah kita, masih banyak orang-orang yang mereka butuh uluran tangan kita, butuh bantuan kita barakallahu fikum na'am seperti itu. Adapun masalah akhirat, masalah ilmu lihatlah orang yang di atas kita agar kita terdorong untuk semangat di dalam mencari dan menimba ilmu tersebut. Ilmu yang kita miliki belum seberapa. Jangan sombong, ikhwani wa akhwati fillah. Eh? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kok sombong itu enggak layak. Tidak pantas barakallahu fikum na'am. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah nasihat secara pribadi dan juga untuk seluruhnya barakallahu fikum agar kita senantiasa tawaduk merendahkan diri kita di hadapan manusia untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala matawadaa illa tidaklah seorang itu tawaduk merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Ta'ala akan angkat derajatnya yang mengangkat yang mengangkat derajat kita atau yang sebab kita terangkat derajat kita adalah ilmu yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala ilmu syar'i ilmu Al-Qur'an wa sunnah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu jadi orang-orang yang berilmu memiliki kewibawaan yang sangat besar dan Allah taala akan angkat derajatnya nah musta'an nah bukan banyaknya harta dan semisalnya kita lanjutkan ikhwani nah, kala, wa akhwati nah qala syekh Fauzan wa Al muslimu la yahtakir man huwa dunah. Seorang muslim itu hendaknya tidak meremehkan orang yang di bawahnya. Bal yahtakirun nas umuman. Bahkan hendaknya dia tidak meremehkan atau mengajak manusia secara keumuman. Fa kaifa al muslimin? Bagaimana justru dia malah meremehkan kaum muslimin li di dikarenakan pekerjaan mereka wa dan bahwasanya dia nam atau orang tersebut nam di bawah pekerjaannya maksudnya itu kerjaannya masih bawahan dan semisalnya nam atau di dalam bidang apakah keahlian mereka Hada min umuril jahiliyah ini termasuk perilaku-perilaku perkara-perkara jahiliyah wal billah. Kama dzakarallahu an Quraisy fil rihlatain. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang mengenai orang-orang Quraisy fil rihlatain yang mereka melakukan bepergian enam dua rihlah barakallahu fikum. Fa Allah Subhanahu wa ta'ala an'ama 'ala Quraisy fil rihlatain na'am at-tijari at-tijariyatain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat terhadap orang Quraisy dengan dua rehla, dua perbagian. Nam, untuk apa? Untuk melakukan perdagangan. Rehla shita ilal Yaman. Wa rehla soif ilal Syam. Nah, barakallahu fiikum na'am. Dua rehla yang dilakukan di musim panas dan musim dingin. Nah, barakallahu fiikum. Litijarah tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk untuk berangkat. Nah, di waktu syita dan berangkat di waktu soif itu tujuannya untuk litijarah, untuk berdagang ketika waktu syita, dia ke Yaman, kemudian ketika Na'am barakallahu fikum mahabidakumullah, ketika waktu S saif itu mereka Na'am barakallahu fikum mahabidakumullah ke Syam. Naam. Tujuannya tujuannya adalah untuk melakukan perdagangan. Allahu musta'an. Naam, Allah, Allah Subhanahu wa taala telah ta berikan nikmat atas mereka. Eh? telah berikan nikmat atas mereka barakallahu fikum mahabidakumullah seperti itu keadaannya. Naam. Jadi mereka Na'am barakallahu fikum mahabidakumullah di waktu syita yaitu musim dingin, nah mereka pergi ke Yaman. Nah, untuk berdagang. Dan di waktu saif, di waktu musim panas, mereka pergi ke Syam. Nah, lit untuk perdagangan. Fahum, yaftakhiruna ala nas bi'annahum ashabur rihlatain Maka mereka berbangga-bangga di hadapan manusia bahwasanya mereka adalah orang-orang yang Nah, barakallahu fikum suka rehlah. Nah, melakukan dua rehlah. Nah, Wajtahiruna alaman dunahum dan mereka berbangga-bangga 6 eh, di hadapan orang-orang di bawah mereka minal mazari minal muzariin wa ahli al harf enam di hadapan para petani dan tukang. enam barakallahu fiikum enam orang-orang yang eh, bekerja di bidang pertanian wahada yatana walu yang seperti ini barakallahu fiikum mencakup wahada yatana walu dan yang seperti ini mencakup apa setiap orang yang berbangga-bangga dengan perbuatannya atau pekerjaannya di hadapan orang yang di bawahnya fal insanu la stakbir maka hendaknya manusia itu tidak sombong jangan kita menjadi orang yang sombong ikhwani wa akhwati fillah kita hendaknya menjadi orang menjadi orang-orang yang merendahkan diri tawadhu barakallahu fikum. karena kesombongan itu adalah perkara yang sangat berbahaya sebagai penghalang untuk kita masuk surga secara langsung. Sebagai penghalang untuk apa? Sebagai penghalang untuk kita masuk surga secara langsung. Nah, barakallahu fikum. Karena al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah al musta'an. Naam. Wa ya. min dalika dan contohnya mengenai hal tersebut contohnya, contoh contoh daripada perkara berbangga-bangga dengan perbuatannya. Ah. Alhamdulillah. Naam barakallahu fikum. Wa min dhalika dan di antara contoh Nah, perilaku atau termasuk perilaku jahiliyah, tanakusuhum liman hinam, liman hirafuhum wa sana'ihum laisat misla hirafi asrafihim. Dan contoh daripada perbuatan ritual jahiliyah, na barakallahu fikum, yaitu sikap nah, menganggap remeh. Jadi mereka menganggap remeh terhadap orang yang pekerjaan mereka dan juga perbuatan mereka tidak seperti apa? tidak seperti pekerjaan dan perbuatan para orang-orang yang mulia di antara mereka. Jadi para pembesar-pembesar mereka memiliki pekerjaan yang pekerjaan tersebut barakallahu fikum pekerjaan yang sudah sukses dan berhasil. Jadi mereka meremehkan merendahkan. Nah, merendahkan orang yang pekerjaannya tidak sesuai tidak seperti pekerjaan mereka istilahnya. Kal haddadin wan najjarin, kahaddadin wan seperti nah barakallahu fikum para nam pandai besi dan juga para tukang kayu dan sifat atau kriteria seperti ini masih ada saja nah masih ada saja barakallah fikum dijumpai pada sebagian manusia Allahumma san wamin hadal bab dan juga termasuk dalam bab ini berbangga-bangga dengan perbuatannya Aladina yah takiruna masajid wal muadzinin yaitu orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang meremehkan dan merendahkan para imam-imam masjid dan juga para muadzin masjid. Ma'anna ma'anna wadhifatul imam hiya afdhal Bersamaan dengan itu bahwasanya pekerjaan imam itu adalah pekerjaan yang paling afdal wa amalur rasul, yaitu adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam atau pekerjaan Rasul saw. Fatul Muadzin. Demikian pula pekerjaan Nam menjadi Muadzin. Fatin Hia Imam Wal Muadzin. Maka pekerjaan yang paling mulia adalah apa? Adalah pekerjaan Nam menjadi Imam dan Muadzin. Ini maksudnya adalah apa? Jangan semata-mata menjadi imam untuk mencari dunia itu bukan maksudnya. Atau jangan semata-mata menjadi muadzin untuk mencari dunia tidak. Cuman kalau seandainya dia ditunjuk sebagai imam atau muadzin masjid dan ada orang yang siap untuk memberikan nafkah dalam artian sebagai ganti karena dia tidak kerja dan dia nah barakallahu fikum adzan bertepat pada waktunya kemudian imam masjid tersebut menjaga salat lima waktu menjadi imam di situ maka tidak masalah menerima pemberian. Naam. Fahuma asrafu min amalil wazir. Yang mana keduanya itu seorang imam, imam masjid dan juga muadzin, kedua-duanya adalah lebih mulia dibanding pekerjaan para menteri. Wa asrafu min jamil a'mal dan juga lebih mulia daripada seluruh amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu di Saudi sana banyak ya di Saudi kita Perhatikan dan banyak ceritanya, barakallahu kalafikum ada ikhwah atau ada orang yang mungkin sebagai imam masjid atau saya mau adil masjid, tapi mau adil tetap dan juga imam tetap itu dapat ruatib, dapat gaji per bulan dan semisalnya itu tidak masalah. Tapi upayakan niatnya ikhlas karena mengharapkan wajah Allah wa Taala dan ingin menegakkan, nah barakallahu kalafikum syariat Islam dalam artian te sholat tepat pada waktunya dan juga mengajak kaum muslimin untuk senantiasa sholat berjamaah. Nah, barakallahu karena innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niat-niatnya. Barakallahu Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah taala menghindarkan penyakit yang sangat buruk dan jelek ini yaitu berbangga-bangga dengan perbuatan perilaku yang kita bikin Nah, barakallah. fikum tanpa kita menyandarkan itu, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu salam 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa